Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kebumen Motor 1 ya. Kali ini ada motor Vario teman-teman. Jadi motor Vario ini oblak ya di as belakangnya atau di rodanya. Nah ini masalahnya adalah di biasanya itu di as lahernya ya teman-teman. Tapi di sini nggak saya akan tunjukkan as lahernya yang rusak, tapi cara pemasangannya untuk gearboxnya ya. Untuk gearboxnya kemarin karena ada komen, jadi untuk pemasangan gearboxnya gimana bang, kok saya buka untuk masangnya kok nggak mau masuk ya, padahal sebelumnya bisa buka dan sebelumnya normal. Oke, ikutin terus ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman cara memasang gearboxnya ya teman-teman ya. Ini adalah urutan pembongkarannya teman-teman ya. Kita simak dulu cara bongkarnya dan nanti saya ganti. Tapi untuk penggantian lahernya nggak saya tunjukkan, langsung aja untuk pemasangannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau dilihat ini kalau masuk sini ya. Oke teman-teman, kemarin ada yang komen ya, di komen saya buatkan videonya nih mumpung ada bahan. Jadi cara masukin ini ke kiri ini ya, ke lahar ini dia nggak boleh langsung lurus teman-teman, jadi harus kita diputar. Caranya seperti ini ya. Sudah selesai kali? Sudah selesai kali? Belum. Harus diputar-putar gini ya, teman-teman. Oke. Ini dikasih oli. Nah untuk menutup gearboxnya biasanya juga di sini kesulitan ya teman-teman, karena ada bos-bosan di sebelah kiri ya. Kita harus dorong, kita goyang-goyangkan dan kita ketok-ketok ringan ya teman-teman. Dan sebelumnya jangan lupa dikasih packingnya. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.